Halo teman-teman, mengisi waktu kita di stay home. Hari ini saya akan tutorial atau membuat simulasi untuk satu masakan yang sering dulu waktu anak-anak dimasak oleh ibu saya. Namanya adalah Ginaru Gadong. Bahasa Indonesianya bubur ubi. Ini ubinya. Maaf, mungkin tidak sama persis dengan bumbu yang dibuat oleh ibu saya karena bahan-bahannya tidak ada di sini. Adapun yang bahan-bahan biasanya terdiri dari ubi, cabai. Dulu di kampung biasa dipakai cabai rawit, tapi di sini saya pakai cabai merah supaya warnanya nanti kinclong, dipadukan dengan warna kunyit. Kemudian bisa dilihat di sini bahan-bahannya antara lain cabai, kunyit, daun salam, bawang merah dan bawang putih. Kemudian apa namanya otot daripada satu tumbuhan namanya cikala. Kemudian bawang gendera atau bawang rambu, ada serai. Silianya ada tuba. Tapi nggak ada di sini. Ada juga dulu di kampung namanya cibancer. Rupanya di Medan saya cari tadi nggak ada cibancer di apa namanya di pinggir-pinggiran hutan yang ada di sini atau di sawah-sawah. Inilah bahan-bahannya yang saya buat. Nanti setelah itu akan saya masak ubinya, masukkan ke periuk. Tapi kita mulai dulu dengan proses pertama menggiling cabai. Ya, jadi pertama digiling adalah cabai dicampur garam. Ya, begini. Digiring sampai halus. Kalau dulu di kampung digilingnya di tempurung kelapa. Itu dulu dibikin oleh ibu saya, juga nenek saya. Lebih sering masak memang nenek saya dulunya. Banyak sekali jenis makanan yang selalu dibuat bermacam-macam supaya kami cucu-cucunya selera makan. Dan hampir semua masakan tanpa menggunakan minyak, tapi dalam direbus saja, semacam rebusan. Kemudian inilah contohnya, salah satu adalah namanya Ginaru Gadong. Jadi bahannya itu seperti tadi, ubi, ya ubi, kemudian berbagai bumbu, kemudian juga bisa nanti dicampur dengan sayur. Biasanya dulu saya ingat yang dibikin adalah daun labu, tapi ini nanti saya bikin bukan daun labu karena nggak ada daun labu di sini, tapi saya akan campur nanti dengan daun bawang. Ini cabenya telah digiling halus pertama, kedua baru masuk apa namanya ini kunyit ya, kunyit digiling sama. Setelah halus cabenya, digiling kunyitnya juga ya, digiling sampai halus biar bisa halus dicampur sama garam biar menggilingnya pun enak ya. Setelah itu habis apa namanya kunyit ini biasanya digiling juga bumbu yang lain, seperti dulu nggak ada ini, tapi ini saya buat aja, namanya bawang putih ya. Dulu nggak ada bawang putih di kampung waktu kecil saya, nggak ada, atau memang ya nggak ada di sana di tanah ya. Jadi yang ada pada saat itu paling itu tadi, bawang yang ditanam di kebun-kebun belakang rumah
Itu tadi bawang rambu. Jadi sampai sekarang pun memang walaupun udah dicampur dengan bumbu lain juga masih disertai dengan daun apa namanya bawang rambu yang bahasa papaknya disebut dengan bawang gendera. Ya. Ini digiling sampai halus. Kemudian masukkan juga bawang merahnya, digiling. Giling. Sengaja nggak kami giling di blender karena rasanya akan lain kalau digiling di blender, tapi lebih nikmat digiling di gilingan ini atau dulu digiling di tempurung kelapa. Mungkin banyak yang heran kok bisa tempurung kelapa. Ya karena kadang pekerjaan untuk membuat bubur ini selain di kampung juga di ladang dibuatkan. Jadi yang praktis itu ya bawa tempurung apa namanya kelapa, kemudian semua bumbu-bumbu ada di ladang termasuk sayur yang dicampur. Jadi mungkin para pemirsa menganggap ini sama seperti bubur Manado. Bukan, ini enggak bubur Manado, tapi ini bubur pak-pak namanya Ginaru Gadung ya. Sering juga ini dicampur dengan pete sehingga sebenarnya sering di kalangan masyarakat pak-pak terkenal dengan Ginaru Pote. Ginaru Pote itu bisa bahannya dari beras, bisa juga dari ubi, tapi bisa digabung ya. Ini dia proses penggilingan. Nanti ini sampai halus, kemudian ini ubinya ditaruh di sini, dimasak. Ya. Tadi saya bilang bisa hanya ubi, bisa juga dicampur dengan beras. Ini dia ubinya lagi saya masukkan ke periuk. Kemudian saya tambah sedikit beras, sedikit aja biar nanti tidak hilang rasa ubinya. Jadi memasak ini memang agak lama sedikit karena menunggu dia sampai matang baru nanti diobok-obok, digiling sampai halus sama seperti bubur. Ya, selanjutnya setelah kita aduk-aduk dan semua ubi hancur menyerupai bubur, baru kita masukkan bumbu. Bumbu pertama adalah bumbu yang digiling, yang terdiri dari cabai, kunyit, tuba, bawang putih, bawang merah. Masuk semua. Iya, kita aduk-aduk. Aduk-aduk. Sampai rata. Dan kelihatan sudah mulai berubah warnanya. Baru tadi saya bikin serai 2 batang. Ini saya masukkan lagi. Serai 2 batang, kocok, aduk sampai rata. Baru ini ada daun salam atau bulung lemas. Selanjutnya saya masukkan ini apa namanya ini otot dari batang cikala. Ini rasanya asin, jadi ini sebenarnya sangat lembut kalau dimasak dan mendatangkan aroma yang khas. Ya, saya masukkan semua. Ya, bisa lihat warnanya sudah menguning.
kemerah-merahan karena sengaja saya bikin menggunakan cabai merah. Ya, ini karena nggak ada asam cikala, saya ganti dengan asam Medan, asam apa namanya, asam Jawa, untuk menambah rasa aroma, rasa apalah asam, ya. Sebenarnya dari otot apa nama tadi, cikala tadi sudah ada rasa asamnya. Baru ini yang menjadi bumbu andalan dulu di kampung, namanya gendera atau babang gendera atau bawang rambu, ya. Kalau tadi ada pete juga dimasukkan petenya, tapi ternyata mungkin pete lagi mahal sehingga nggak ada dijual di Medan, jadi nggak dibikin petenya. Jadi nggak bisa dibilang ini bubur pete, tapi hanya bisa dibilang bubur ubi atau ginaru gadong, ya. Kita tunggu nanti ini sekitar 10 menit baru nanti ini kita masukkan terakhir. Ini adalah apa namanya, bayam atau di kampung namanya arum. Tadi saya katakan bukan hanya arum, kalau nenek saya dulu, empung saya lebih sering menggunakan daun roroh namanya, ya, daun labu. Ada berbagai macam labu di kampung. Memang rasanya enak, nikmat, ya. Jadi ini nanti dimasukkan, setelah mau diangkat sekitar 2 menit lagi baru dimasukkan. Beginilah terus-menerus diaduk-aduk, jangan sampai terbakar, karena kalau terbakar nanti ini ini wangi, ya, menggoda, rasanya cukup menggoda. Jadi kalau bubur ini harus kental, nggak bisa cair. Kalau cair nanti namanya bukan ginaru pote atau ginaru gadong, ya, tapi nanti jadi bubur Manado jadinya, ya. Tapi ini adalah bubur gadong khas Pak-Pak mungkin, atau khas nenek saya di kampung, ya. Dan ternyata ini anak-anak saya juga suka dengan ini, ya. Masakan nenek diturunkan ke bapak, diturunkan ke anak, ternyata dinikmati secara bersama-sama, ya. Inilah dia bubur gadong yang kita buat hari ini, atau bubur ubi, ya. Jadi rasanya bukan manis tapi gurih, ya. Tadi saya katakan bisa terbuat dari beras, bisa terbuat dari ubi, bisa juga dicampur dengan beras, dijadikan dari satu dengan segala jenis bumbu dan daun-daunan. Tentu daun-daun yang ada di kampung itu lebih jenis dan lebih sehat karena tidak menggunakan pestisida, ya. Misalnya bayam, bayam di kampung itu sangat jauh rasanya karena diambil dari ladang langsung segar-segar, ya. Itulah kira-kira, nanti kita sambung setelah sekitar apa, nanti kita jelaskan sedikit lagi. Ini dia ginaru gadong atau bubur ubi khas nenekku, khas. Iya, tadi seperti saya bilang, setelah matang buburnya baru kita masukkan daun-daunan yang akan menyertai bubur kita tersebut. Ingat teman-teman,
apinya jangan terlalu besar, tapi kecil. Nanti kalau terlalu besar bisa angus, jadi aromanya berubah. Inilah dia bubur yang sudah jadi, ya. Ini, ya, bisa dilihat, ya. Ini telah siap disajikan, ya. Ya, bisa dilihat hasilnya. Jadi buburnya tidak kental tapi cair, ya. Tidak cair maksud saya, tapi kental, ya. Ini namanya seperti saya sebutkan tadi adalah bubur ubi, atau dalam bahasa Pak-pak disebut dengan ginaru gadong, ya. Kadang-kadang kalau dicampur pete sering disebut dengan ginaru pote. Inilah makanan khas yang dulu sampai sekarang juga, ya, kita sering membuat bubur khas nenek atau khas ibu saya, ya, di kampung. Mungkin cukup sekian saja tutorial atau simulasi kita bagaimana cara membuat bubur gadong atau bubur ubi atau bubur pete, ya. Terserah apa namanya, biasanya dinamai dengan campuran daripada bubur tersebut. Silakan mencoba, ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa kita di kuliner Pak-pak berikutnya. Juan jua oang.